Pelakon Faye Kusyairi ada berkongsi perkembangan terkini mengenai anak keduanya yang selamat dilahirkan pada Selasa lalu. Faye menyatakan dia sudah kembali ke hospital selepas bayi perempuannya itu terkena demam kuning. Pada masa yang sama, Faye memanjat rasa syukur kerana sentiasa mendapat sokongan dan bantuan daripada ahli keluarganya. Ayah pun ada tolong assist mami kos mami sedang berpantangkan. Doakan baby girl kami cepat sembuh daripada jaundice ni. Abang Alif ada bersama Atuk Yan dan Anne. Syukur Alhamdulillah I have such wonderful backbone. Kami tetap bersyukur dengan dugaan yang melanda. Semoga Allah SWT kekalkan semangat kami dan memberi hikmah atas dugaan kami. Amin. Tulisnya lagi. Sekadar info, Faye berkahwin bersama Azmi Hatta pada 2017 di Kuala Lumpur. Hasil perkongsian hidup mereka digunakan cahaya mata lelaki bernama Alif Azmi yang kini berusia 2 tahun.